Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Jamal lagi ya. Kali ini kita akan mengupas mengenai bagaimana cara kita untuk program akar ya dengan teknik belah bawah batang. Nah, di sini saya sudah siapkan ya bahan-bahannya berupa pohon bonsai ya. Ini sudah saya siapkan, antara lain adalah plastik atau bekas botol air mineral, kemudian gunting ya, gunting ini untuk memotong ini potongan batu kerikil kecil ya, buat untuk ganjelnya nanti di pohon. Kita siapkan ini plastik, kita gunting ya, kita gunting bagian bawahnya ini plastik bekas aqua. Jangan lupa yang belum subscribe, kamu tunggu subscribe-nya. Nah, ini kita kuburkan dulu tanahnya ya, kita pisahkan dulu yang bagian atasnya dari pohon bonsai ini, atau tanahnya kita rapikan dulu supaya nanti bisa gembur dan subur ya. Sedikit nah. Oke, kita mulai membelahnya ya. Kita belah bagian bawah supaya terbagi menjadi dua bagian ya. Pertama kita belah menjadi dua bagian dulu seperti ini cara belahnya. Jadi jangan terlalu ditekan atau dipaksakan. Kemudian tip dari saya, gunakan pisau yang cukup tajam dan stainless ya, jangan yang berkarat biar tidak terjadi infeksi ya pada bagian batang, karena dapat menyebabkan mati. Ini sampai ke bagian bawah. Oke, ini cukup. Kemudian bagian samping juga kita belah lagi supaya menjadi empat bagian. Ini kita belah, kita pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat, biasanya merusak bagian batangnya sehingga tidak rapi. Oke, perlu saya jelaskan lagi, ini adalah sistem pembentukan akar ya, supaya akarnya menjadi lebih nampak alami atau kokoh. Dan ini saya gunakan sistem belah batang bagian bawah yang dekat dengan akar. Nah, ini fungsinya supaya nanti akarnya membentuk karakter ya, karakter akar. Nah, ini kita sudah belah menjadi empat, kita bisa lihat bagian-bagiannya. Kemudian kita kasih ganjelan atau kita sebut dengan penompang ya. Jadi penompang ini untuk menaikkan atau membuka bagian batang bawah. Kita kira-kira saja, jangan terlalu besar juga karena bisa membuat patah. Perlu diketahui juga, untuk batang bonsai yang saya gunakan adalah jenis beringin. Jenis beringin batangnya agak lentur, jadi tidak masalah ya. Karena ada beberapa batang yang gampang patah seperti pohon rupiah itu gampang patah, maka hati-hati kalau asam, kalau ini ya beringin itu lebih lentur dia. Nah, kita ganjel ya. Ini satu sudah saya ganjel atau saya topang, atau ini antara celahnya ya. Jadi yang saya kasih batunya adalah celahnya nih. Kalian bisa gunakan kerikil atau bisa juga kayu. Nah, ini saya gunakan kerikil. Ini hanya untuk mengganjel saja supaya nanti tidak nempel lagi atau terbuka. Nah, ini akan membentuk pola akar ya. Nah, ini sudah saya ganjel. Saya juga gunakan didik ya, bisa di antara ini supaya akan membentuk sebuah akar ya, mirip akar kayak gini. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, ini perlu tambahan lagi ya. Setelah ini ada teknik yang kedua ya. Jadi setelah kita belah, kita akan tutup dengan tanah. Nah, cara menutupnya
Ayo ikutin terus tayangannya, jangan sampai di skip ya. Setelah ini ada cara kedua untuk membuat bagian akar lebih menarik. Ini dia cara kedua, yaitu dengan menompangnya. Dengan kita siapkan aqua ya, atau kita sebut dengan air mineral, botolnya saja. Jangan lupa kita belah yang tadi sudah saya perlihatkan cara mulanya, tinggal dipotong saja. Kemudian bagian samping juga ya harus dipotong. Nah, ini saya ikat dengan tali supaya nanti kita taruh tanah-tanah di samping-samping kirinya tidak keluar ya, tanahnya tetap ajak di dalam. Nah, ini hanya untuk menompang saja supaya akar itu akan tumbuh dan kuat, dan nanti baru kita buang lagi. Teknik ini nantinya akan membentuk sebuah pola atau sebuah karakter akar yang lebih bagus ya gitu. Jadi ini hanya teknik tiruan supaya si akar itu punya karakter gitu. Ini kita taruh tanahnya ya, jadi mengelilingi bekas sayatan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, nah ini hasilnya ya. Cukup mudah kan? Tunggu kurang lebih 6 bulan yang baru akan terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari belah tadi. Oke, jangan lupa tonton terus video-video kami. Sampai jumpa lagi.